kondisi skuad Liverpool setelah dilanda cedera. Menurut 90 Min, manajer Liverpool, Jurgen Klopp, merasa khawatir dengan kondisi skuad walaupun menang telak atas Brentford. Dalam laga itu, 3 pemain Liverpool mengalami cedera, yakni Diogo Jota, Curtis Jones, dan Darwin Nunez. Kami harus membahas dua hal yang berbeda. Satu hal penting adalah permasalahan cedera. Kami belum melakukan pemeriksaan, tetapi berdasarkan pemantauan awal ini, cukup mengkhawatirkan. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan. Kejadian yang diharapkan sangat langka, tetapi kadang hasil pemeriksaan lebih positif dibandingkan dengan pantauan awal. Curtis mendapatkan benturan pada tulang keringnya, di atas pergelangan kaki. Kami akan memeriksa kondisinya. Keputusannya untuk meninggalkan lapangan menjadi gambaran karena umumnya ia akan berusaha untuk bertahan. Cedera Diogo mungkin yang paling parah. Sementara Darwin ditarik keluar sebagai keputusan bersama setelah ia merasa tidak nyaman. Ucap Klopp dikutip dari The Athletic. Liverpool kini mendapatkan permasalahan cedera jelang partai final melawan Chelsea pada Piala Liga Inggris. Klopp akan kehilangan Jota, Nunez, dan Jones pada pertandingan final mendatang. Liverpool akan menghadapi Chelsea pada final Carabao Cup dan kehilangan 3 pemain intinya. Bagaimanakah nasib Liverpool pada final nanti? Apakah Liverpool akan memenangkan Carabao Cup sebagai hadiah Jurgen Klopp sebelum meninggalkan Liverpool?